Lesti Kejora dikenal sebagai pedangdut yang berasal dari keluarga sederhana. Kesederhanaan itu juga melekat hingga saat ini. Meski Lesti telah jadi salah satu penyanyi dangdut papan atas tanah air. Perjalanan Lesti dalam menapaki karier tak bisa dibilang mudah. Ia harus berjuang melawan rasa rindunya terhadap kedua orang tuanya. Mengikuti audisi Dangdut Academy musim pertama, ternyata merupakan pengalaman pertama Lesti jauh dari kedua orang tuanya. Bayangin aja, Dedek tidak punya pengalaman apa-apa. Dedek tidak pernah ke Jakarta. Terus sementara Dedek gak pernah ditinggal sama orang tua gitu. Gak pernah pergi sendiri. Dedek, acara sekolah aja orang tua Dedek ikut. Gitu, ujar Lesti. Nah, ini Dedek harus sendiri, mandiri, gak ada saudara di Jakarta. Bisa dibilang berat juga. Karena di usia Dedek segitu, Dedek harus menjalani hidup di Jakarta tanpa orang tua. Tapi memang amannya itu karena Dedek di karantina gitu. Dangdut Academy Indosiar menyediakan karantina, jadinya aman, lanjut Lesti. Lesti rupanya masih tak percaya soal perjalanan karirnya di dunia musik dangdut sampai detik ini. Dedek, tuh kalau ngomongin perjalanan karir, Dedek suka rada mellow karena suka masih, ya Allah, masih berasa mimpi. Apalagi sekarang sudah menikah, sudah punya anak, ungkap Lesti. Lesti juga dikenal sebagai pedangdut yang selalu all out dalam aksi panggung dan karya-karyanya. Ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk meramaikan belantika musik dangdut tanah air. Lesti sedikit flashback ketika Dedek keluar sebagai juara di Dangdut Academy 1. Setelah dinyatakan sebagai juara, Lesti dengan polosnya ingin melakukan sederet hal ini. Selesai Dangdut Academy, pemikiran polosnya Dedek tuh. Pokoknya Dedek pingin punya lagu, pingin punya album, Dedek pingin konser gitu-gitu. Ya namanya di umur segitu Dedek dibilang ke papa, ujar Lesti. Meski kini tajir melintir, sikap kesederhanaan dan jati diri sendiri membuat Lesti begitu dicintai oleh fanbase-nya. Ternyata hal itu merupakan nasihat dari kedua orang tuanya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.